Sejak dibuka oleh Wali Kota Makassar pada 9 Juli 2019, Kodim 1408 Makassar melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang berlangsung selama 30 hari. Sasaran program TMMD tahun ini, yakni Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kenaya, Makassar. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam TMMD kali ini diantaranya sasaran fisik, melakukan pengerasan jalan dengan paving block di Jalan Prof. Fahrudin sepanjang 668 meter dengan lebar 5 meter. Pembuatan drainase sepanjang 1122 meter. Sedangkan untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, narkoba, kamtibmas, kesehatan, dan agama. Pangdam 14 Hasanuddin bersama Menteri Sosial dan Wali Kota Makassar ikut memantau pelaksanaan TMMD di Kelurahan Sudiang. Mejen TNI Surawahadi menyatakan, TMMD dapat berjalan baik berkat kerjasama antara TNI dengan masyarakat. TMMD juga terlaksana karena adanya dukungan dari Kementerian Sosial. Pemerintah daerah yang menyediakan anggaran, dibantu juga oleh anggaran kita tentunya. Dan semua juga dibantu oleh personil baik TNI, Polri maupun masyarakat. Mudah-mudahan target waktu 1 bulan nanti bisa tercapai. Dari Kementerian Sosial itu membuka kerjasama dengan pihak TNI tidak hanya dalam program TMMD ini, sebetulnya program-program lain juga bisa kita kerjasamakan. Karena kita juga yakin dan kita percaya bahwa TNI kan punya infrastruktur yang baik, punya SDM, personal, anggotanya yang begitu tersebar di mana-mana, yang itu bisa mudah kegiatan pembangunan kesehatan sosial dan bertanggung jawab dari kesehatan sosial. Selama 30 hari, prajurit TNI akhirnya merampungkan rangkaian kegiatan fisik maupun non-fisik dalam program TMMD. Kodim 1408 Makassar berharap warga Makassar dapat merasakan manfaat dari program TMMD. Secara umum kegiatan TMMD 105 di wilayah Kodim 1408 BS dapat berjalan secara aman, lancar sesuai dengan sasaran dihadapkan tercapai 100%. Kita memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan masyarakat karena Satgas ini sebenarnya selama 30 hari tinggal bersama warga masyarakat di sekitar daerah TMMD. Secara manfaat ekonomi bagi masyarakat, nilai jual tanah juga lebih tinggi karena aset jalan yang sebelumnya belum ada, sekarang jadi ada. Keberadaan anggota TNI tidak saja bertugas untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI juga turut andil dalam membantu pemerintah menyejahterakan masyarakat lewat kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Kini masyarakat pun menantikan program TMMD di tahun depan. Tim Liputan Kompas TV Makassar.